Pemirsa, underpass kereta Bandara Soekarno-Hatta tepatnya di jalan perimeter bagian selatan Bandara ambrol sepanjang 20 meter. Underpass longsor di daerah Batu Ceper Soekarno-Hatta kilometer 8. Kejadian pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat dan saat ini penanganan sementara diberhentikan ya pengoperasian kereta bandara. Selain itu, Kapolres Bandara juga menyampaikan bahwa ada sejumlah kendaraan yang tertimbun dan masih dilakukan evakuasi. Tepatnya ada satu mobil tertimpa tembok ambrol di Jalan Bandara Soekarno-Hatta dan diduga masih ada dua orang terjebak di dalamnya. Tembok yang ambrol adalah tembok sebelah kiri underpass atau terowongan rel kereta api bandara Jalan Perimeter Selatan sepanjang 20 meter. Pihak Humas Angkasa Pura II mengatakan ada orang yang terjebak di dalam mobil namun belum bisa dipastikan berapa jumlah orang yang terjebak. Dan informasi terkini, proses evakuasi dari tim Angkasa Pura II dan PT KAI masih dilakukan. Saat ini petugas juga masih berupaya untuk mengevakuasi pengemudi dan penumpang kendaraan. Dan pemirsa, ini adalah informasi ambrolnya tembok underpass kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang ambrol pada pukul 18.10 sore tadi. Akibat runtuhnya tembok ini, operasional kereta bandara di stop sementara. Evakuasi masih terus dilakukan oleh pihak Angkasa Pura II dan PT KAI. Dan pihak PT KAI juga masih melakukan kajian terhadap struktur tanah di lokasi tersebut. Ada keretanya, Kong?